ternyata jiwa kita, hati kita juga ada dua penjajah. Ada berapa? Kalau Indonesia secara fisik dijajah oleh dua penjajah, Belanda dan Jepang, juga hati kita, jiwa kita, rohani kita dijajah oleh dua penjajah. Pertama namanya setan. Namanya apa? Yang kedua hawa nafsu. Yang kedua apa? Maaf, setan kali hawa nafsu dahsyat nih. Dahsyat hawa nafsu. Senen pon yang ngerti ya Bu, biasa ngaji nggih. Alhamdulillah. Setan enteng para hadirin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah memberi informasi kepada kita, inna kaida syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Angger ana wong kegawa setan berarti lemah mbangkana-kana para hadirin. Nggih napa mboten? Bu, alhamdulillah kita sudah disenjatai oleh Allah untuk mengusir setan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, agar kita kerasa kegoda setan, ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setannya melayu betul. Melayu. Kanjeng Nabi memberitahu, kalau kita terasa kegoda setan atau sebelum setan yang goda kita, kita bentengi dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu langganan pengajian Senen Pon, sampun kesupe menawi badhe nglampahi napa mawon, sekecil apapun yang akan kita lakukan, ajak lalen diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.